Vox Indonesia. Ternyata Cipi, perwakilan dari Singer Hits Jakarta, berikan tepuk tangan untuk Cipi. Kamu terlihat sangat gugup sekali. Gugup itu karena kan memang ini pengetahuan umum. Dulu sering bolos soalnya. Kamu MC ya, host juga ya? Iya, beda lah. Kalau pengetahuan kan itu ilmu pasti. Kalau MC kan bisa ilmu manipulasi ya. Iya juga sih. Karena ilmu berkelit lidah ya. Tapi gak apa-apa. Kamu punya banyak sekali cara untuk memenangkan babak ini. Dan kamu kalau berhasil akan membawa pulang hadiah utama yang cukup sekali untuk Lebaran ya. Lebaran ya. Dengan nilai total uang cash 50 juta rupiah. Oke, Cipi siap ya? Siap. Oke, Cipi tenangkan diri dulu, fokus, jangan lupa berdoa. Saya akan mulai sebentar lagi. Siap? Oke, Cipi dari Singer Hits Jakarta di Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dream Box. Sekarang kita mulai babak Dream Box. Siap, Cipi? Siap. Oke, jangan nengok kiri kanan ya. Fokus ke depan, koordinasi sama saya. Biar aku menuntun. Sedap. Yuk, pertanyaan pertama, 1 juta rupiah. Perhatikan baik-baik, perpindahan penduduk dari tanah air ke luar negeri untuk menetap disebut apa? Luar negeri ya? Iya, ke luar negeri. 10 detik, berarti kan dari dalam negeri ke luar negeri dia. Jangan gugup, karena gugup menghilangkan kepintaran. Jangan nengok. Kalau mau minta bantuan, bilang. Ntar kalau dia mau nanya, misalkan dia minta bantuan. Apa? Imigrasi. Imigrasi, tulis. Oke, silent. Irma, teguran pertama. Saya doang, ya doang. Teguran pertama ya. Oke, imigrasi. Kalau kita kunci, tidak bisa kita rubah. Siap. Dan kalau salah, kita berhenti di pertanyaan pertama. Tidak dapat 1 jutanya, yang kamu dapat adalah malu. Ini sekarang, namanya ya, bukan orangnya ya? Bukan. Berarti nama perpindahannya, bukan ya, perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri ya. Berarti. Itu disebut apa? Apakah imigrasi akan kita kunci atau kamu akan minta bantuan? Kunci. Yakin? Yakin. Saya kasih 5 detik. Minta bantuan atau imigrasi akan kita kunci. 5 detik. Imigrasi dikunci. Kalau salah, kamu akan menyesal sekali. Karena kamu tidak menggunakan bantuan sama sekali. Putuskan, saya kasih 3 detik lagi. 3, 2, 1. Jawabannya. Dikunci. Kunci imigrasi. Yes. Menetap ya. Alasan apa yang membuat kamu keke dengan imigrasi? Karena kalau dari berita yang ada, imigran itu kan adalah pelakunya ya. Tapi kalau misalnya perpindahannya adalah imigrasi. Oke. Sangat logik. Logik. Logika. Perpindahan penduduk dari tanah air ke luar negeri untuk menetap, dia sebut imigrasi. Dan jawaban itu adalah jawaban yang masuk akal sih. Salah ya. Menetap. Kalau ini ke kantor imigrasi. Tapi jawaban itu memang salah. Anda harus menyesali keputusan Anda. Karena jawaban yang kita cari adalah imigrasi. Astagfirullahalazim. Saya sudah imigrasi. Beda pengertian. Makanya tadi saya menyuruh Anda menggunakan fasilitas Anda. Silakan teman-temannya, kalau ingin menghujat dia, ini waktu yang tepat. Oke, silakan bergabung semuanya. Sayang sekali pemirsa,
Sepertinya dia tidak menangkap petunjuk saya. Kalau saya sudah mengulur waktu, itu artinya kamu pertanyaan harus berpikir kembali. Sayang sekali kamu tidak berhasil membawa pulang apa-apa di babak utama. Tapi kamu berhasil membawa pulang coffee maker dan uang 2.450.000 rupiah ya. Iya. Iya. Dan komenan di kolom komentar netizen ya nanti ya, siap-siap loh. Dan untuk singa dan untuk arisan Luna Queen, kalian mendapat 1.800.000 rupiah ya. Iya, tapi tenang, yang akan dihujat sebelah sini ya. Nanti Om bonusin di belakang panggung ya. Oke, terima kasih pemirsa. Ingat, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Ya. Ngeluh ini emang ngeluh. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Ingatlah itu Mbak Irma ketika kamu sedang tidak cocok dengan Irfan. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Sampai ketemu.